Badan kaku? Faktor uya. Pegal dan cepat lelah? Faktor utuh. Susu kalsium biasa gak bisa ngalahin faktor U. Minum Entrasol. Dengan ekstrak zaitun dan profit formula, bantu penuhi nutrisi harianmu. Entrasol. Dipersembahkan oleh Negara hukum nggak boleh takut, kalau negara hukum takut hancur negara. Kalau tujuan teror ini berkaitan dengan penanganan kasus perkara, itu salah sasaran. Kamilah sebagai pimpinan KPK yang bertanggung jawab dan siap menanggung semua risiko. Saya mengutuk keras dan saya perintahkan kepada Kapolri untuk dicari siapa. Kondisi Bang Novel seperti apa, Pak? Kondisi sekarang masih dalam perawatan intensif dokter di Singapura. Secara emosi dan kejiwaan, alhamdulillah Novel sangat tenang sekali. Mm-hmm. Bahkan dia sangat mengkhawatirkan kondisi yang di luar, seperti misalnya kondisi penyidik-penyidik yang lain atau penegak hukum lain lah. Jangan sampai dengan kejadian ini mereka jadi nggak semangat, gitu. Jadi berputus asa. Itu yang dipikirkan Novel. Saya ingat saya pernah membaca Anda mengatakan pola serangan terhadap Novel Baswedan ini sebetulnya bisa dideteksi, terencana, sistematis dan sebagainya. Tolong ceritakan ke kami. Saya dan beberapa kawan-kawan coba mengumpulkan fakta atau informasi yang terkait dengan serangan di Selasa pagi subuh tadi, dua hari yang lalu. Dan sebetulnya ada sejumlah informasi yang sangat berelasi dengan beberapa peristiwa sebelumnya. Terkait dengan serangan misalnya, kita baca bahwa Novel bisa diduga keluar dari masjid tidak ketika semua jemaah keluar. Jadi ada kesaksian yang saya dengar bahwa ketika masih jemaah masih berdoa, wirid dan lain-lain, pasca sholat, Novel sudah keluar lebih dahulu. Itu mungkin perlu dicek lebih jauh. Bahkan di informasi beberapa hari sebelumnya, ada orang-orang yang mencurigakan yang bahkan ikut berjamaah, di mana Novel ikut berjamaah sholatnya. Jadi sudah sedekat itu, Novel keluar dari masjid ke tempat dia jalan itu patut diduga tidak lebih dari 1-2 menit, hanya berapa detik. Bisa dapat informasi Novel keluar dari masjid. Artinya orang yang nunggu itu betul-betul memang siap hanya dengan waktu yang sangat singkat untuk mengeksekusi Novel dengan air keras ke mukanya. Dan ketika saya ngobrol dengan Novel, jadi dia dari belakang naik motor dan langsung ke mata. Jadi bukan diguyur yang kena imbasnya ke mata, bukan. Yang ditarget memang matanya? Yang ditarget memang seolah-olah matanya. Kalau saya dengar kesaksiannya Novel itu seolah-olah kayak ke matanya langsung. Jadi memang menurut saya perhitungan orang yang menyerang ini sangat spesifik, detail dan menguasai informasi pergerakan dari Novel itu begini, sendiri. Sebenarnya kalau dari cerita teman-teman yang menelusuri fakta-fakta di lapangan, kita sudah bisa melihat untuk sementara waktu bahwa ini adalah sebuah organisasi. Ya, ini bukan individu-individu yang merasa tidak suka dengan Novel untuk alasan-alasan individu. Ini tentu berhubungan dengan penanganan perkara-perkara korupsi yang dilakukan oleh Novel atau dilakukan oleh KPK. Organisasi ini artinya ada struktur, ada pelaku utama, ada yang menjalankan di lapangan, ada perintah, ada yang memerintah, dan seterusnya. Anda mau dan mengatakan seterusnya. Ini institusi negara? Bisa macam-macam kalau kita bicara organisasi. Karena organisasi itu bisa organisasi kejahatan, atau ada kelompok-kelompok tertentu di dalam institusi negara yang menggunakan instrumen-instrumen yang mereka punya untuk melakukan serangan itu. Ya, teman-teman penyidik, terutama yang bersentuhan langsung ketika penanganan perkara, itu adalah salah satu resiko yang real. Meskipun sebenarnya ada banyak kejadian lain yang tidak bisa di-share pada publik, misalnya terkait dengan ancaman-ancaman beberapa waktu yang lalu ketika ada penanganan sebuah perkara, beberapa orang berputar misalnya di sekitar rumah dan kemudian ada siraman, dulu bukan air keras tapi cuka keras seperti itu ke mobil, kemudian ban mobil ditusuk dan segala macam. Pesannya yang ingin disampaikan mungkin pada saat itu adalah Anda jangan coba-coba ganggu kami.
Dan juga Novel Baswedan sebelumnya juga pernah ditabrak beberapa kali dan ancaman yang sama juga ada pada beberapa penyidik yang lain. Baik, berbagai kasus serangan-serangan ini pernah terungkap tidak siapa yang melakukan? Sejauh ini kita belum melihat perkembangan yang signifikan dari siapa yang melakukan. Tapi dilaporkan? Ada beberapa yang kemudian dilaporkan dan ada perlindungan juga yang diberikan. Namun sampai saat ini memang kita belum melihat ada jadi aktor serangan yang demi signifikan serangan yang kemudian ditabrak, bisa diproses yang diancam, disiram. Sebelum-sebelumnya tidak pernah ada yang tertangkap, tidak pernah ada yang ketahuan? Sejauh ini belum ada aktor, misalnya kalau yang diharapkan adalah aktor utama atau pihak-pihak lain yang kemudian... Tidak usah aktor utama, yang melakukan saja, ada yang ketangkap nggak? Belum ada informasi yang cukup signifikan soal itu. Serangan, intimidasi, dan teror itu mulai dari jilid pertama, kedua, dan terus berlangsung. Dan menurut saya intimidasi, teror, bahkan serangan fisik juga itu sudah risiko ya. Sebagai apa ya, seperti sarapan pagi aja lah. Teror sejak dari dulu pun zaman jilid pertama sudah ada. Cuma teror fisik, secara fisik itu memang zaman kami itu tidak ada. Apabila memang KPK menangani kasus-kasus mega korupsi, maka semestinya KPK sudah menyiapkan tim untuk melakukan pengawalan terhadap, katakanlah tadi ada satgas khusus ya. Ini kan bisa diantisipasi. Tadi kan sudah diceritakan bahwa ancaman-ancaman begini sudah mulai generasi pertama. Dan kalau saya sendiri berpendapat, mari kita serahkan sajalah terlebih dahulu kepada penyidik yang ada sekarang. Dalam hal ini penyidik Polri. Tidak perlu kita bentuk tim pencari fakta, tim penyidik independen, mencari orang yang mencari fakta ini juga akan menjadi lama nanti. Saya agak berbeda dengan dua pimpinan. Kalau saya sangat setuju ada tim ya, apapun namanya. Karena tim ini juga nanti yang bisa memantau kerja investigasi yang dilakukan oleh penyidik kepolisian. Dipersembahkan oleh